Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview CCTV outdoor dari Xiaomi. Oke, CCTV outdoor ini kameranya udah 1080p, udah HD. Dia dilengkapi dengan night vision, waterproof, iCloud, two-way talk. Jadi ini bisa speakernya kita ngomong, ya. Terus mobile access, kita bisa connect ke mobile kita. Wi-Fi connected, jadi dia berhubungan dengan Wi-Fi. Terus kabelnya itu 3 power dan dia dapat dilengkapi dengan micro SD. Jadi dia dapat disimpan, dapat merekam, dapat disimpan. Jadi pertama bisa night vision dalam keadaan gelap, dia bisa menangkapnya. Yang kedua, dia bisa berkomunikasi, dia ada speakernya, dia bisa ngomong melalui aplikasi Home. Yang ketiga, dia bisa menyimpan hasil videonya di iCloud. Yang keempat, dia waterproof. Terus ini yang tadi itu two-way talk ya, jadi dia bisa ngomong berganti yang bersamaan ngomong dengan orang yang di depan sini, depan kameranya ya. Dan dia di-connect menggunakan Wi-Fi ya, jadi connect menggunakan Wi-Fi dengan kabel powernya itu 3 meter. Oke, kita akan unboxing dan kita akan lihat apa isi dari Yi Home outdoor kamera 1080p. Oke, kita akan lihat. Jadi Yi Home itu dilengkapi dengan satu buah bracket. Bracketnya ini bisa diatur 90 derajat aja ya, 90 derajat bisa diatur. Oke, dan ini dia kameranya Yi Home 1080 waterproof, di sini bisa dilihat ya, waterproof ya, nggak ada sambungan. Kabelnya panjangnya 3 meter. Terus dia dilengkapi juga dengan bautnya, baut visor, dan kabel case-nya juga ada, kabel clip, wall screw, screwdriver juga ada satu ya. Jadi fungsi dari screwdriver ini untuk membantu kita mengisi micro SD ke dalam kamera ini ya. Jadi cara isinya itu kita buka, kendorkan dua baut ini ya, kendorkan dia, bukan kendorkan ya, dibuka dua baut ini, dan di sini dia ada tempat slotnya micro SD ya. Di sini kayak kelihatannya seperti USB tapi bukan ya, di sini ada tombol reset juga di dalam sini nih. Ini dia ya. Micro SD-nya ya di sini. Dia paling bawah dia. Paling bawah kita tekan dia. Nah, itu selesai ya. Oke, kita pasang kembali. Di sini penutupnya dia itu dilengkapi dengan rubber. Jadi ini untuk memproteksi biar air nggak masuk ya kalau ada hujan atau apa. Kameranya nggak rusak ya. Jadi walaupun kena hujan, kena apapun, debu juga bisa. Jadi paling perawatannya ini kamera depan ini terlap ya, tapi kita menggunakan dengan kain yang halus, jangan kain kasar ya, karena dapat membuat tombol kameranya baret ya. Di sini ada protektifnya ya, kita buka aja seperti ini dia ya. Di sini bagian depannya ini dia ada speakernya dan dia ada infrarednya. Tempat sampingnya, samping kiri, ini samping kanan, dan ini bagian belakangnya ada mountingnya ya. Jadi mountingnya kita pasang aja. Oke, di belakang sini ada stiker juga ya. Itu memang stikernya dia. Lumayan ya. Kenceng banget dia ini. Oke. Sekarang kita akan tes kualitas gambarnya seperti apa. Oke, sekarang
teman-teman, kita udah download dulu ya softwarenya. Namanya software itu Yihome ya. Yihome ya. Softwarenya Yihome, kita akan coba. Kita connect dulu ke ini. Oh iya, kamera ini nggak dapat ya, power supply-nya nggak dapat. Dia nggak dapat power supply, dia hanya dapat kameranya aja. Jadi kita harus beli lagi power supply untuk kamera ini ya. Oke, kita akan saya akan tes dulu mengenai kualitas gambarnya. Saya akan connect dulu. Seperti biasa di sini di softwarenya ini ya, kita bisa add dia, add device seperti biasa kita add device ya. Oke, karena kamera ini saya udah connect ke handphone saya ya. Sekarang kita akan tes kualitas gambarnya. Oke, sekarang saya udah connect ke kameranya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti ini ya, bagus banget ya hasilnya ya. Ini pantulan sih, jadi dia nggak terlalu kelihatan. Oke, kita akan coba. Oke. Akunya berapa nih? Oke, untuk harganya sekitar 700-an ya, 700 sampai 800 di online shop Tokopedia, Anda bisa beli di sana. Anda cari aja di sini yang paling murah 769 ya. Loh. 769. Ya. Rp799 untuk kamera outdoor ini ya. Oke guys, demikianlah informasi atau review dari kami Ronotech mengenai outdoor kamera 1080p. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika Anda ingin bertanya seputar outdoor kamera ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya guys. See you on the top guys, bye.